again. Let's go. Assalamualaikum, selamat datang di channel Ruby TV. Nah, untuk kali ini gue mau bikin konten agak sedikit berbeda ya. Jadi gue rencana itu mau bikin ini. Gue mau coba bikin paludarium. Jadi kemarin itu gue ada bekasan kaca, kaca-kaca sisa gitu, daripada gue buang gitu. Ya gue mikir apa gue coba gitu bikin bikin akuarium lah ya gitu. Ini untuk pertama kalinya gue mau coba hitung-hitung belajar gitu. Gue mau bikin paludarium. Nah ini kemarin udah sebagian udah jadi. Cuman ya gue nggak lupa gue videoin ya. Nah jadi ini sisanya itu tinggal bikin kaca depan sininya aja nih. Nah cuman gue mau gue coba bikin paludarium tapi filternya itu di belakang sini guys. Filternya di belakang sini gitu kan. Nah ini semua dari kaca-kaca bekas gitu. Nah ini ada sisaan kaca lagi. Nah ini kaca bekas juga. Nah ini ya. Nah ini rencananya ini buat buat depan sininya nih. Buat depan sininya. Gitu guys. Ya mudah-mudahan aja bisa. Soalnya baru kali ini megang ini nih. Megang ini nih, pisau kaca. Kemarin sih waktu pas gua coba bikin ini, ya banyak lah yang pecah, katanya segala macam gagal. Ini juga, ini udah berapa hari, ini udah hari ketiga nih. Udah hari ketiga gue bikin, soalnya gue motong kacanya itu ya pecah terus gitu guys. Susah, emang ternyata susah gitu. Ya namanya belajar gitu kan. Ya gak apa-apa lah, coba-coba kali aja jadi. Ya udah, gak perlu lama lagi. Yuk sekarang kita coba bikin, lanjut bikin ya. Kita coba potong kacanya dulu guys.
Nah, oke okay guys. Nah, ini jadinya kayak gini nih guys nih. Ya, kalau begini kayak gini ya. Ini kacanya udah kepasang ya. Ini kacanya udah kepasang, kelihatan enggak tuh? Ya, ini kacanya udah kepasang. Terus udah lah gitu. Ya, mungkin ini mah apa ya? Mini palut kali ya. Tuh lihat ya kacanya kaca-kaca bekas semua guys nih guys. Kaca-kacanya tuh. Oke. Ini kaca-kaca bekas tuh, ini kan udah bercak-bercak. Nanti yang bercak-bercak ini apa namanya, kita bersihin ya pakai obat jamur kaca lah. Insya Allah mudah-mudahan ntar bisa bersih gitu. Ini kurang lebih sekitar 2-3 harian ya, kita apa diemin dulu biar benar-benar kering. Ntar kalau misalkan memang apa udah kering, biar kuat itu lem-lemnya, kalian kita cek nanti bocor atau enggak. Baru ntar kita setting guys. Ya kurang lebih beginilah jadinya nih. Tahu ntar jadi apa jadinya bagus atau enggak, settingannya kayak gimana, gue juga masih apa kurang paham lah ya. Nanti kita dikit-dikit nontek lah ya, nyeting-nyeting atau kayak ngisi-ngisi pasir atau batu-batuannya kayak gimana. Pokoknya nanti setelah 2 hari baru ntar kita setting guys. Tunggu 2 hari dulu ya. Nah oke okay guys, nah kurang lebih jadi akuarium palu darinya kayak gini guys. Kecil ya. Apa namanya, nah untuk ininya nih, ini kemarin gak gua videoin untuk bikininya. Ini rencana buat apa namanya pancuran ke bawah ya kan. Jadi ntar rencananya nih niatnya gua mau bikin palgariumnya temanya ya kurang lebih mungkin bukit-bukit gitu ya. Jadi ntar nih pakai batu-batu, pakai pasir, ntar ada pohon-pohonnya, nah ntar nih airnya nih buat ngalir di sini nih gitu ya. Mudah-mudahan sih jadi ya. Nah kalau untuk bikin ininya nih kemarin gak gua videoin. Nah, mungkin kalian pasti bisa lah kalau misalkan udah nyoba bikin awal kayak gini, pasti ya sama aja bikin ini versi kecilnya gitu ya. Pasti kalian bisa lah untuk bikin kayak begini lah. Ya mudah-mudahan ntar jadi palutnya apa namanya sesuai apa yang gue pengen. Nah sekarang kita coba setting dulu guys palutnya. Ini kita di apa namanya masukin dulu ya media filternya dulu ya. Nah ini gue pakai waring untuk media filternya supaya nanti kalau seandainya nguras gampang gitu, tinggal diangkat waringnya aja. Untuk media filternya ya kayak biasa gue tetap masih pakai batu zeolit sama ini nih karang jahe. Kita pasang dulu media filternya. Batuannya kita nggak pakai batu lavarok atau batu-batu yang lainnya ya guys. Kita juga tetap pakai batu zeolit, pakai yang ada aja guys. Yang penting jadi. Rangka-rangka kawatnya ini apa namanya gua kasih ini ya, terpal talang. Tujuannya tuh buat apa namanya air yang ke sini, tumpah yang ke sini nih, yang jatuh ke bawah ini enggak balik lagi ke filter belakang sini nih. Enggak balik lagi ke sini. Terus juga kedua, ketika antar batunya disusun gitu, nanti ketika disusun semua ini bisa buat ngelem juga nih, bantuan buat ngelem juga, jadi lebih kuat ya kan, kayak ini kan udah kuat nih. Oke guys, kita lanjut lagi guys, lanjut setting. Apa ternyata susah.
akhirnya jadinya kayak gini nih. Ya ini hasil akhirnya jadi kayak gini, dari kaca bekas, pecahan-pecahan kaca, gue bikin jadi akuarium paludarium. Nah ini hasilnya jadi kayak gini. Tahu ini temanya apaan? Nah di sini gue medianya itu pakainya ini apa namanya, pasirnya pakai pasir Malang, silika coklat sama pasir Bali ya. Nah untuk apa namanya, untuk ini batu-batuannya ini gue pakai apa, pakai media filter. Ini batu-batunya ini gue pakai batu zeolit sama apa namanya, sama karang jahe. Jadi gue pakai yang ada aja lah gitu, sama tumbuh-tumbuhannya juga sama. Ini yang gue pakai yang ada di rumah aja ini. Terus kalau untuk ini tumbuhan di pohon-pohon itu segala macam, ini pakai mos-mosan, gue lupa mos apa namanya. Terus sama ini nih apa, daunnya daun sirih hias. Terus sama daun ini pohon apa, pohon apa sih bu namanya bu? Pohon apa sih? Itu kayak pakis-pakisan gitu ya. Dah. Cuman nggak tahu apa namanya. Nah untuk media filternya di belakang ya, di belakang sini nih media filternya. Pakai apa namanya, kapas biasa, kayak biasa yang gue pakai, kapas batu zeolit sama karang jahe. Nah buat teman-teman yang kiranya mau nyari apa namanya, batu zeolit, karang jahe, pasir apa, pasir Bali, pasir Malang, terus sama pasir Malang hitam ya, sama pasir silika, kalian bisa cek linknya di deskripsi gue, karena gue juga jual untuk batu zeolitnya. Nah gue jualnya ini kayak gini nih guys, 1 kiloan, 1 kilo kayak gini. Ini pasir apa, pasir Balinya juga sama semuanya, atau keperluan-keperluan yang lainnya kalian juga bisa apa namanya, kalian juga bisa cek di link deskripsi gue ya. Ada mesin powerhead, lampu-lampu segala macam, obat-obatan ada ya. Kurang lebih jadinya kayak gini lah guys nih, dari kaca bekas jadinya palut, ikan-ikannya gapi, sama gue kasih mana tadi tuh, blue elektrik, mana tadi gue ngumpet di belakang tuh blue elektriknya. Era mancur ya, mancur dari atas ya, yang kemarin apa namanya, yang kemarin gue bikin kecil nih. Nah ini buat mancur dari atas ya, kayak gini. Jadi airnya tetap sirkulasi, dia filternya di belakang. Oke buat teman-teman semua, terima kasih banyak. Mungkin segitu dulu video gue kali ini. Gue ucapin makasih buat kalian semua yang udah ngedukung channel gue. Semoga berkah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.